قدك المياس يا عمري يا حسين الباني كالسري قدك المياس يا عمري يا حسين الباني كالسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي جيرة العالمي يا أهيل الجود والكرم أنا وحبيبي في جنينة والورد مخيم علينا أنا وحبيبي في جنينة والورد مخيم علينا يطلب مني وصانه يا ربي تستر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي جيرة العالمي يا أهيل الجود والكرم عيونك شد يا محلاهم قلبي تلولع بالواهم عيونك شد يا محلاهم قلبي تلولع بالواهم صار لي سنتين بس اتناهم خيرت العالم في الامل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم jangan senyum-senyum aja dong. Bro. Aduh. Aduh. Enak banget. Hah? Enak banget. Kayak pengen didengar di rumah terus-terusan gitu loh. Tiap hari. Iya. Nanti kalau udah satu rumah. Aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah. Kakak emang sendirian aja nggak takut? Wow. Kayak gitu. Mau ditemenin pulangnya? Iya, buat pulangnya. Mau dong. Nanti abis nganterin kakak, kakak nganterin aku nih. Hah? Gak ada abisnya. Belum
Boleh kuliah di rumah. Iya, itu biar biar lama gitu sama kakak. Boleh lah. Boleh lah, apa yang enggak boleh? Iya. Aduh, kakak bisa aja. Oke. Okay. Itu. Enggak. Apa? Coba aku mau lihat rambutnya dong. Kenapa emang? Mau lihat dikit aja. Ini. Dikit aja. Katanya dikit aja. Kenapa? Iya, maksudnya lihat gitu. Tweet. Kenapa emang? Aduh, aku gak malu enggak ini acak-acakan soalnya. Nanti aja kalau ketemu ibu. Ganteng kok. Oh, gitu ya. Tetap cakep. Oh, yaudah, di mata gitu. Aku. Iya, yeah, buah. Bisa aja kakak mah. Emang iya. Oh gitu ya? Iya. Makasih iya, banyak. Harus percaya. Harus percaya? Uh-huh. Iyalah percaya lah. Jangan senyum-senyum terus kakak. Lagian kita udah lama banget gak ketemu. Oh gitu. Ini kan pertemuan ketiga kita oh, nih. Oh iya. Kayak Gak bisa bareng gitu ya. Aku gak ngerti. Aduh. Nah jadi kayak ini ya. Tapi udah lama banget kita gak ketemu ya. Jadi berasa banget kita. Tapi ada puas-puasin ketawa. Iya, tapi ada yang beda gak? Ada yang beda gak? Dari siapa? Kan udah lama nih gak ketemu nih. Barangkali ada yang beda gitu. Enggak, sama aja kok. Enggak, sama aja ya. Iya, sama aja. Aku juga sama aja, tetap yeah. Sayang kok. Aku juga. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau. Kayaknya abang tipe cowok yang dari awal sampai akhir tuh gak pernah berubah ya. Iya. Dari awal aku tak pernah. Apa tuh? Lagi. Berubah. Kayaknya enggak pernah berubah. Benar. Iya, maksudnya tuh kayak iya, harus iya. Istiqomah. Ya, tuh, konsisten. Iya, konsisten. Iya, konsisten bahasanya kakak seperti itu. Oke. Okay. Harus konsisten itu kan. Itu kayak kalau misalnya suka kayak gitu, idaman-idaman cewek biasanya. Yang mana? Kayak iya, cewek tuh lebih senang sama cowok yang sikapnya dari awal sampai akhir tuh sama. Oh, nggak berubah gitu ya? Iya. Contohnya? Contohnya, ya ini. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap helah nafasmu. Aku nggak romantis, maaf aku. Kayak bisa aja. Boleh deh. Satu lagi apanya orang kayak aku. Enggak, kamu udah cuma satu ya, enggak ada lagi. Iya. Aku mau minta ini aja. Apa? Bakso. Enggak. Seblak. Enggak. Kan biasanya cewek gitu. Mau minta rujak. Ih, dengerin aku. Oh iya, aku dengerin. Iya. Minta abang aja lagi. Apa? Mau minta ngaji kiro yang waktu pertama kali kita ketemu lah. Iya, pokoknya waktu pertama kali kita ketemu kan abang ngaji. Iya. Ngaji kan. Nah, kau pengen dengerin lagi? Capek gak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak capek. Serius ya? Buat aku mah nggak ada capek ya. Iya dong. Itu lagi. Iya. Seneng soalnya. Iya. Iya nggak apa-apa sih. Aku coba deh. Tapi aku agak serak-serak dikit nggak apa-apa. Nggak apa. Tetap ya. Enak didengar kok. Minum dulu. Aku juga mau minum deh. Aku kayak ngantuk gini ya. Kenapa gitu? Hah? Apa? Ngantuk? Kurang soalnya tidur, kan? Bukan. Kalau aku ngantuk tuh berarti tandanya aku udah nyaman banget. Asulah masuk dia, dia yang manis di congkang. Malele male mama yo. Sani malu malu. Iya ya. Oh, iya. Aku pernah denger itu. Iya, kan? Iya katanya kalau orang udah nyaman tuh jadi ngantuk. Iya, kan? Kayak gitu. Berarti sok aja kakak kalau misalnya di tempat tidur. Tapi kalau tempat tidurnya enggak nyaman, pasti enggak tidur. Iya, betul. Kan? Berarti abang udah nyaman ya sama aku.
Aku coba dulu ya. Semoga masih bisa ya. Bisa dong. Bisa dong. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما Allahul Azim.
ikutan. Kenapa jadi ikutan kakak? Aku ngantuk dengerinnya. Apalagi aku kakak ini ngantuk udah ngantuk ngajiin ya Allah. Kayak udah ngantuk berat gitu. Enak banget ngajiin. Enak banget ngajiin. Tapi kakak lebih suka ke irama yang kiro yang dandi apa ke murotal? Dulunya suka. Wow. Dulunya suka. Kakak juga bisa kayak murotal. Bruh. Coba deh. Kenapa? Kakak mau kamu denger. Enggak. Kenapa? Nervous, gak mau. Deg-degan. Iya, kenapa juga. Jadi samping abang deg-degan, gak mau. Kok bisa? Coba ya, sedikit aja. Surat pendek tuh inna atau inna kalka uftar soleh rupi kawan hal inna syekh ya kawal uftar udah, tiga. Iya. Surat pendek ya. Iya, coba. Kenapa? Aku gak bisa. Bisa suratnya, cuma gak bisa bernada kayak abang. Bernada. Karena kakak bisa selawatan. Nadanya diaplikasikan gitu. Belum belajar kayak gitu, ajarin dong. Ya udah nanti belajar. Kapan? Maunya ngajarinnya kapan nih? Tapi kalau belajar nggak bisa sekali dua kali. Harus sering ya. Tiap hari bahkan tiap jam. Tiap menit mungkin. Bruh. Harus sering ketemu kakak. Boleh dong, sering-sering ketemu. Iya, gak apa-apalah. Tapi ya, kalau kayak gitu ya, satu-satunya jalannya kakak gitu satu rumah. Iya, kan biar bisa ketemu kayak gitu, biar belajarnya itu fokus kayak gitu. Apalagi diajarinnya sama suami kan gitu. Aduh, ikutan juga. Jangan. Kakak jangan ikutan, masa mau ikutan aku. Oh iya, kan karena makmum mau ikut imam. Iya, betul. Iya. Benar banget. Harus nurut imam. Iya, benar. Oke. Ngantuk ya? Ngantuk kakak juga ya? Iya, sama. Kenapa? Tiba-tiba jadi ngantuk gitu. Kok ngantuk jadinya? Coba aku mau dengerin aja apa? Dengerin versi aja. Versi, yang tadi kan ngaji kiro. Sekarang yang versi mau tanya. Tapi ya banyak minta. Kenapa? Nanti besok-besok minta jadi istri lagi. Kau mengajarkan ku tetapku, tetapku, kau mengajarkan ku mengenal cinta. Itu yang ditunggu. Aduh. Yaudah, surat apa aja? Apa aja? Udah, aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaq fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuthan ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah banget. Allah. Masa sih? Semoga. Aduh. Semoga kayaknya suka. Suka banget. Ah, suka banget. Gak pernah nggak suka. Gak pernah nggak suka berarti nanti sampai tidur juga nanti masih terbayang-bayang gitu. Bruh. Pasti. Jadi nggak mau pulang deh. Oh. Kakak jadi gak mau pulang gitu? Jadi gue mau pulang. Oh, malah aku mau jadinya mau bawa pulang kakak ke rumah. Aduh. Tapi orang tua sehat, ibu sehat? Ibu sehat, bapak sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Sehat semua. Iya, dan kakaknya juga sehat kan? Aduh. Yang kalau penting abang sehat. Iya. Iya. Sehat terus. Aku lagi bekerja keras. Wow. Cari nafkah untuk kita ya ke depannya. Hei kamu, kesorean kan? Cariin mama. Enggak. Udah. Tapi udah izin belum sama udah, ibu? Sih. Tadi aku bilang mau ke Cirebon. Oh. Boleh, aku telepon dulu aja ya. Boleh gak? Nah, iya gak apa-apa. Ntar ya. Iya barangkali ibunya nyari. Ini anak kemana ini? Iya buah. Masih nyariin. Halo? Mah, ini masih di Cirebon. Lagi ketemu sama si abang waktu itu. Ya atau ke rumah. Pulangnya gak telat, mau makan dulu terus nanti pulang. Diantar nih sama si abangnya. Gak apa? Gak apa-apa. Tenang, aman kok, dijagain. Dijagain, aman, aman. Enggak, ya. Oke, mah. Dadah, assalamualaikum. Oh iya, nitip salam buat abangnya, oke. Nanti disalamin. Oke, dadah mah, assalamualaikum. Apa? Udah Dejin, udah bilang nitip salam buat aku. Oh, wow. Emang gak apa-apa ya? Gak apa-apa kok. Gak dimarahin? Enggak, udah bilang. Seriusan? Gak ada marah. Mau pergi makan gak? Makan dulu. Sekarang? Oh iya kan aku udah udah rapi. Cakep kan, tinggal udah isi rapi, perut. Ya udah yuk. Yuk, mau makan apa ya? Apa aja ya, sambil nyari di jalan aja. Iya. Oke, yuk keluar. Sekarang. Makan. Makan. Kita makan. Kita makan. Jangan harapan doang. Kan udah di-share. Iya, kan udah di-share apa? Iya. Ini awas ketinggalan loh.